Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala kutubahu, anzala at-taurah wal-injil wal-zabur wal-qur'an lana ayah fa nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma manna alaina min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shahadatan tunjina minal afat afadid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khadimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim, wa ala alihi haqqa badrihi wa miqdarihi al-azim, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Ini alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu, yang sebetulnya saya enggak akan memberikan apa-apa, hanya sekedar pengalaman-pengalaman saja. Karena memang di zaman yang sekarang ini kalau orang yang mengatakan sulit, orang yang mengatakan repot, orang yang mengatakan ya repot semua. Dan sebetulnya ya sejak dulu pun ya, kalau di dunia itu kan enggak mau repot ya dengan di dunia. Itu pasti ada kerepotannya dimanapun, nggak ada katanya di sini nggak betah karena begini. Di sana pun kalau memang itu ya nggak akan betah kalau di dalam santri. Di sini alirannya begini, di sana begitu, pasti nanti dimana-mana pun Allah Subhanahu Wa Taala, ini namanya di dunia ini darul barak ya, bukan darul jazak. Nanti kalau di akhirat sudah jazak, kita nggak payah lagi apa-apa, kita sudah bisa dibayangkan lah. Kalau orang di surga itu nggak usah dibayangkan, semua nggak ada yang susah, nggak ada. Tapi kalau di dunia susah, seenak-enaknya orang pasti susah. Makanya dikatakan dunia si jurnal mukmin. Ya, dunia ini adalah buinya, adalah penjaranya orang yang mukmin. Ya, ini artinya pula juga kalau orang yang nggak bisa mengatakan, sehingga orang mukmin itu menyiksa diri banyak dia. Makanya ini kalau orang memahami itu harusnya harus paham yang ya enggak 100% lah, kita kadang-kadang enggak ngerti ya dawuhnya Rasulullah yang persis itu enggak ngerti, multi tafsir, kadang-kadang banyak yang menafsiri, apalagi dawuhnya ulama yang selain Rasul itu pasti juga begitu. Termasuk di sini alhamdulillah ada pengajian al-hikam, hikam al-qa'iyah ya. Nah, itu pun juga yang mensyarahi, banyak yang mensyarahi itu pun juga semua mengatakan bahwa yang saya syarahi ini kemungkinan aja muridnya maksudnya itu adalah begini, tapi belum tentu begini. Ya kan, banyak disyarah-syarah begitu hikam. Nah, tapi minimal ya, minimal kita itu tahu dawuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya jangan hanya dipikir-pikir sendiri. Minimal didengarkan dari ulama-ulama, bukan yang satu, mungkin sama ada tambahnya, ini ada tambahnya, walaupun hadisnya itu satu. Karena hadis yang satu ini kadang-kadang mempunyai beberapa faedah. Kadang-kadang dulu ketika zaman sahabat atau zaman apa ini ya enggak ada apa-apanya, mungkin kurang, tapi dalam perkembangan zaman dan sampai sekarang-sekarang hadis yang ini menjadi, kalau sampai sekarang jadi viral ya. Seperti inamal amalu binniyat, itu sebetulnya di zaman sahabat itu apa sih? Gak ada yang meriwayatkan sahabat inamal amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa fa man kana tujratuhu ila akhiri hadis. Itu dulu siapa ya? Hanya Sayyidina Umar. Mungkin kalau Ustaz Taufik mengatakan ini namanya ada hadis gharib.
walaupun akhirnya menjadi masyhur dan semua ulama pasti mengatakan itu. Dan artinya pun juga enggak hanya begitu, toh dikembangkan pun bisa, bukan hanya sekedar innamal a'malu binniyah, innamas sihhatul a'malu binniyah, bukan. Tapi ada juga perkembangan zaman yang sekarang ini, bukan hanya sekedar ibadah atau apa-apa itu enggak bisa sah kecuali dengan niat. Bukan hanya begitu saja, tetapi keberhasilannya suatu, bukan hanya ibadah, karena innamal a'malu binniyat ini bukan hanya topiknya ibadah, tetapi suatu keberhasilan amal baik akhirat atau dunia. Bahkan dunia pun kalau membangun suatu perusahaan, kalau tidak ada niatnya, niat di sini bukan hanya niat sebagaimana fikih qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menuju sesuatu yang dibarengi dengan fi'lnya, tapi kemungkinan juga bisa diantari qasd yang qasd biasa itu menyengaja, namanya mengajak menghendaki ya, irodah kadang-kadang kemauan kalau dalam bahasa kita sekarang ini. Kemungkinan saja niat ini karena dalam lugah masih umum, kalau dalam fikih itu, tapi di dalam yang lain. Dan kalau kita tinjau ini ya pasti banyak ilmunya, sebenarnya kemauan nanti itu pasti ada banyak, namanya ada hajus, ada azm, ada qasd. Ini semua ini rentetannya ini panjang dan semua diampuni sama Allah Subhanahu wa taala kalau belum melakukan. Dan ini termasuk kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya, bahwa orang kalau sudah mempunyai tujuan lagi yang tentunya belum azam ya, belum azam. Mempunyai niat tujuan akhirnya enggak jadi mau melakukan ini itu ya, maksiat maksudnya dalam tidur ngelamunnya itu besok mau ini mau itu, akhirnya besoknya lagi gak jadi. Nah ini sama Allah Subhanahu wa taala diampuni ya, ini termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain dengan yang dulu ya. Ini kalau diterangkan juga banyak, saya gak mau menerangkan yang masalah begitu, cuman ini hanya sekedar percontohan saja ya, bahwa kita ini jangan mengambil kesimpulan suatu teks lafaz hadis atau ayat langsung ini dikatakan seperti ini. Ya ini karena kadang-kadang seperti ini menyesatkan ya. Akhirnya semua nanti bid'ah-bid'ah semua nanti kalau seperti begitu tidak bisa mengembangkan. Dan banyak contohnya. Bagaimana saya aja, ya, saya itu namanya Majid. Majid Kamil. Sebagian orang namanya siapa Majid langsung ingkar. Majid itu Allah, harus kasih Abdul Abdul Majid atau Abdul Majid. Kebetulan memang Asma'ul Husna itu ada Majidun juga ada, Majidun juga ada. Dan artinya saya gak maulah memberikan ulasan Majid yang agung itu, yang pasti ada bedanya Majid sama Majid itu. Coba lihat tulis di Al-Quran. Tetapi seperti begini ini pun juga lain, artinya dikala Majid itu dipakai nisbatkan kepada Allah, Majid dinisbatkan kepada makhluk. Nah seperti begini tuh jangan langsung tasarruf cepat-cepat memvonis ya, jangan langsung cepat-cepat memvonis, sebabnya Majid kadang-kadang makhluk sebagaimana Rauf itu juga kadang-kadang Allah Ta'ala Raufun Rahim, kadang-kadang dipakai oleh hamba Nabi Muhammad terhadap Ja'akub Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma'alibtum harisun alaikum bilmu'minina ra'ufun rahim. Ini ra'uf ini sifatnya Nabi, bukan sifatnya Allah dalam hal ini. Makanya boleh, namanya istirak ya, mustarak dan wafat yang mustarak. Makanya ini kita menghadapi yang sekarang-sekarang ini juga begitu. Kita harus luas lah pemikirannya ya, harus luas, jangan sempit. Kalau sempit nanti ya sempit sendiri, karena salahnya sendiri, dia menyempitkan sendiri. Gak boleh ziarah kubur, gak boleh apa, gara-gara hanya lafadz hadis latu satu hal ilang salat, hanya sekedar itu. Tidak boleh bepergian kecuali yang di tiga ini. Akhirnya apa? Ziarah kubur gak boleh, kemana ziarah kubur gak ada? Padahal Rasulullah pun ada, sebenarnya Allah fazuruha inti nahaitukum adziaratil kubur. Pertama Rasulullah melarang dulu
sekarang ala fazuruha, sekarang silahkan ziarah kubur